Booking service. Booking service pesan. Mbak, besok saya mau ke sana jam segini gitu. Bapak atau bapaknya mau dalam kan? Sama kalau mau bapak dalam biasanya ya, Pak. Atau ibu ini atas dengan bapak ibu cinta ya? Ibu kesini sendiri atau sama-sama? Sama-sama. Ibu tadi di sini booking apa? Booking. Ibu juga udah booking. Nah, untuk bulannya ini banyak banget nih, Mbak Ibu. Nanti udah dapat diskonnya 20% jasa. Terus datang langsung dilayani, jadi gak perlu antri lagi. Nah, untuk di yang di atas jam 8 terutama yang udah booking nih, Mbak, aku booking jam 7. Wah, tiba-tiba tanginya kawanan. Nanti udah kelewati kesini jam 8.30, tapi santai nanti karena di sini masih ada dapat diskonan, tapi gak 20% yaitu 5%. Nanti tinggal WhatsApp aja ke nomor yang sudah mungkin di sini ada yang belum punya kontaknya dengan aku dengan si nomor kan sampai semuanya. Nah, untuk di kita juga ada program layanan antar jemput yang penting area paten. Jadi nanti kalau bapak ibu sibuk, nanti bisa banget Mbak, telepon aja Mbak, Pak, saya mau ini mobil saya mau di servis, tapi saya nggak bisa ke sana. Boleh nggak diambil? Bisa. Kemudian nanti kita akan antar, kita akan cek. Nah, untuk saya ini juga punya diskon servis voucher. Jasa 100%, diskon 100%. Wah, ini diskonnya bukan 20, bukan 50, tapi 100%. Nah, untuk ketentuannya nanti di dalam ini ada 5 kartu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk 5 kartu ini nanti tinggal memberikan ke rencana jenengan. Nomor teman-teman jenengan sih gak ada mobil. Nah, nanti tinggal lagi satu. Nah, nanti rencana jenengan atau saudara jenengan kalau kesini juga dapat diskonan. Dapat diskonan 20% jasa. Nah, untuk tentunya nanti selama 6 bulan di Bapak Ibu kalian itu masih berlakunya. Nanti ini ada 5 kartu jadi berlaku pelipatan. Kalau nanti setelah itu Bapak Ibu kalian dapat 20%, kalau 40% jadi berlaku pelipatan. Karena di dalam sini ada 5 kartu, satu kartunya 20%. Jadi nanti kalau 5-5 bisa menjadi ke sini, nanti dapat 100% free jasa. Matang. Ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin kurang jelas. Bapak Arya, ada yang mau ditanyakan? Ibu Arya, yang mau ditanyakan lagi? Tunggu. Dari saya, jika ada kesalahan kata atau saya ada kesalahan yang bisa yang membuat Bapak Ibu sekalian kecewa atau apa, saya mohon maaf. Buat kita kami boleh dibayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.